بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال أيضا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله أولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقال كذلك من مات ولم يجزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق معاشر المسلمين rahimakumullah. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita hanya ada 3. Yang pertama, kesempatan yang sudah berlalu. Kalau usia kita sekarang ini sudah mencapai 60-70 tahun, maka kesempatan itu sudah berlalu dan tinggal kenangan saja. Kalau kita menyesali atas perbuatan kita yang tidak menguntungkan di masa yang lalu, dengan penyesalan yang sangat dahsyat sampai kita menangis dengan tangisan darah keluar nanah, maka kesempatan itu tidak akan kembali. Kesempatan yang kedua adalah kesempatan yang akan datang. Besok hari, 1 minggu, 1 bulan yang akan datang. Tetapi kesempatan itu sesuatu yang belum pasti. Akan tetapi, yang jelas-jelas kesempatan yang dapat kita miliki, yang bisa merubah arah kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti, adalah detik ini. Kesempatan inilah yang akan merubah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabih." Barang siapa yang kehidupan seseorang hari ini kualitas maupun kuantitasnya lebih baik daripada hari kemarin, beruntunglah dia. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan wahai Rasulullah kepada umatmu, sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini, minggu ini, bulan ini,
tahun ini, kalau kita jadikan penuh dengan amal ibadah, amal soleh, maka inilah akan memberikan keuntungan buat kita nanti. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa hari ini tidak ada bedanya dengan hari kemarin, minggu ini, bulan ini, tahun ini tidak ada perbedaan sedikit pun dengan sebelum-sebelumnya, maka orang tersebut masuk dalam kategori maghbun, orang yang lupa, lalai, rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang ketiga. Wa man kana yawmuhu syarran min amsi. Barang siapa kehidupan seorang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, hari-hari sebelumnya, fahuwa mal'un, maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengawali pagi hari ini dengan kita memahami atau dipaparkan dengan hadis ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang meninggal dunia, jangan sampai kita berkeyakinan bahwa seluruh persoalan selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang meninggal dunia, beralih dari kehidupan dunia kepada kehidupan alam barzakh, alam kubur, maka sebenarnya disinilah awal mula daripada kehidupan seseorang itu. Kalau kehidupan kita di dunia hanya sekitar umumnya 60-70 tahun, maka di akhirat nanti tidak ada hitungan. Bukan 100-200 tahun, ribuan tahun kita akan hidup di alam akhirat kelak nanti, dari alam barzah sampai apakah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun nerakanya Allah. Ini yang menjadi persoalan. Karena kematian seseorang itu bukan akhir daripada kehidupan, tetapi justru awal babak baru yang sebenarnya yang akan dijalani oleh seseorang yang tidak ada batasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda mati, batu, pohon, langit, bumi, matahari, ada awalnya dan ada akhirnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Ini yang menjadi persoalan kita. Oleh karena itu, lebih baik kita menyesal sekarang daripada menyesal kemudian yang akan membawa kepada kerugian kita sendiri. Di dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana penderitaan, penyesalan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Mereka menyesali dulu di dunia kenapa saya tidak termasuk dan tidak tergolong ke dalam hamba-hambanya orang yang beriman. Saya akan bacakan ada 3 ayat. Ayat 12, 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimun Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tara, wahai Muhammad, engkau akan ngeri sekiranya engkau dapat menyaksikan saat orang-orang kafir menundukkan kepala-kepala mereka
di hadapan Tuhan mereka sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dapat melihat dan mendengar. Wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Pasti kami akan melakukan amal soleh. Sungguh kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ya Allah, kami sudah lihat ternyata ada kehidupan di luar daripada kehidupan dunia, di alam kubur. Walaupun belum mendapatkan siksaan asli, siksaan yang sebenarnya, mereka sudah mendapatkan siksaan-siksaan sebelum sangkakala itu ditiupkan." Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang kafir mengatakan, "Ya Allah, kami sudah lihat, kayak yakin, baru yakin sekarang ternyata ada kehidupan lain selain daripada kehidupan dunia, ternyata ada siksaan selain daripada siksaan dunia. Ya Allah, kembalikan kami untuk hidup kedua kalinya di dunia, untuk kami beramal soleh. Tidak ada amal perbuatan kecuali amal-amal soleh yang kami perbuat kepadamu, ya Allah." Seperti itu. Sekiranya kita orang beriman mengambil pelajaran daripada penyesalan orang-orang kafir, inilah keberuntungan kita, menjadikan hari ini tidak ada waktu berlalu kecuali kita manfaatkan semua aktivitas kita yang bersifat duniawiah ataupun ukhrawiah, semuanya memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami ke alam dunia, ya Allah. Kami yakin sekarang ternyata ada kehidupan yang lain. Ada kehidupan alam barzah, alam kubur. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun sampai bangkitnya hari kiamat. Terus nanti di alam mahsyar, proses sampai kita mendapatkan hasil amal perbuatan kita di dunia dengan tangan kanankah karena kesolehan-kesolehan kita, atau dengan tangan kiri, masih prosesnya lama. Ini yang menjadi persoalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami telah tetapkan bahwa neraka jahannam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia yang kafir. Sekiranya pada diri jin dan manusia yang kafir ada keinginan beriman kepada Allah, niscaya kami beri hidayah sehingga mereka tidak menjadi penghuni neraka. Ayat yang ke-14, artinya ayat yang ke-13 ini, yang menjadi penghuni neraka jahanam itu adalah bukan hanya manusia tapi jin. Jin itulah yang menjadi persoalan besar yang mengganggu kehidupan manusia. Jin yang buruk itulah syaitan. Manusia juga bisa menjadi syaitan kalau dia senantiasa mengganggu dan membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kedurhakaan untuk jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang ke-14, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Allah berfirman kepada penghuni neraka jahannam, sekiranya sekarang rasakanlah azab neraka jahannam itu. Di dunia dahulu kalian telah melupakan hari pembalasan bagi kalian ini, karena itu kami tinggalkan kalian di neraka jahannam. Rasakanlah azab yang kekal disebabkan dosa-dosa kalian dahulu. Wal a'yadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai pengantar surat As-Sajdah ayat 12, 13, 14, mudah-mudahan kita menjadikan hari kita ini adalah hari yang membuat kita mengambil keputusan yang terbaik. Kita mempelajari Islam
bukan hanya sekedar teori, tetapi apapun yang kita pelajari, kita sudah niatkan untuk kita dapat amalkan. Setelah kita dapat amalkan dalam kehidupan keseharian kita dengan keluarga kita, kita ingin sampaikan apa yang kita amalkan itu. Kita ingin sampaikan, kita ingin perjuangkan, dan mudah-mudahan kita mati di atas itu. Karena nilai daripada usia seseorang itu bukan ditentukan oleh banyaknya. Umur berapa, Pak? Umur saya sudah 40 tahun. Umur saya sudah 60 tahun. Tetapi ketika ditanya, mulai Bapak sadar untuk mempelajari Islam, sadar untuk mengamalkan Islam, sadar bertaubat untuk kembali kepada Allah dari segala macam perbuatan, perbuatan durhaka dahulu, sudah berapa lama, Pak? Usia saya dihitung-hitung baru 5 tahun, Pak. Saya mengikuti kajian di Masjid Darussalam di kota wisata baru 5 tahun. Artinya apa? Umur Bapak baru 5 tahun. Bukan 50 tahun. Bukan 60 tahun. Karena umur sesungguhnya pada diri seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dihitung dari kapan dia mulai mengarahkan jarum jam, dia berhijrah. Berhijrah meninggalkan semua kedurhakaan, kemaksiatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisani, karena seorang muslim itu adalah seorang muslim yang di mana muslim yang lain tidak terprovokasi untuk berbuat jahat, tetapi dia aman lisannya untuk tidak berkata-kata yang buruk, aman amal, aman perbuatannya untuk tidak melakukan amal-amal tindakan kriminal dan sebagainya. Itulah seorang muslim sebenarnya. Wal muhajiru, dan seorang yang berhijrah itu adalah man hajar man Allahu an, orang yang senantiasa berpindah daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang diridhai oleh Allah. Apakah itu berpindah secara tempat? Apakah itu berpindah secara pola fikir? Apakah berpindah secara amal perbuatan? Berpindah dari waktu ke waktu menuju apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah awal daripada kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat memahami Islam, menyampaikan sampai kepada puncak daripada Islam itu, dan puncak daripada Islam itu adalah al-jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat di hadapan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, para sahabat antara satu dengan yang lain mereka berselisih faham manakah amal perbuatan yang mulia yang bakal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi bekal hidup seseorang itu selama di akhirat kelak nanti. Ada sahabat mengatakan, yang penting saya tidak mau lagi berbuat amal yang lain. Cukup buat saya adalah menyiapkan makan dan minum untuk para jamaah haji yang berhaji di kota Mekah, di Baitullah, di depan Ka'bah Al-Musharrafah. Sahabat yang lain mengatakan, tidak, bukan itu amal yang paling utama di sisi Allah. Amal utama ini bagaimana kita dapat memakmurkan dengan amal-amal ibadah kita di dalam Masjidil Haram ini, dengan tawafnya, bacaan Al-Qur'annya, menunggu kedatangan, menunggu bulan suci Ramadan, ya, kemudian menunggu kedatangan malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Ada yang menimpali, tidak. Sesungguhnya amal ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah setelah beriman adalah jihad di jalan Allah. Mereka ribut sehingga Umar radhiyallahu taala anhu berada di samping mereka. Fazajarahu Umar, Allah menghardik mereka, jangan ribut. Dalam waktu beberapa menit datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik mimbar. Beliau mengatakan, apa gerangan yang kalian persoalkan tadi? Nah, setelah Rasulullah SAW selesai khutbah Jum'ahnya, dia melanjutkan, apa gerangan yang membuat kalian tadi ribut antara satu dengan yang lain? Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ini tidak sependapat tentang keutamaan amal.
Yang pertama mengatakan memberikan minum buat jemaah haji itulah amal yang paling tinggi. Yang lain mengatakan memakmurkan dengan amal-amal ibadah di Masjidil Haram itu amal yang tinggi. Yang mengatakan, yang ketiga mengatakan al-jad bisa bilang turunlah ayat surat At-Taubah ayat yang ke-19. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita dari mempelajari Islam, bagaimana tata cara berwudu, memandikan jenazah, bagaimana sholat sesuai dengan sunnah, sampai tidak boleh berhenti, harus sampai kepada perjuangan kita untuk Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Terjemahan tafsiriahnya, wahai kaum musyrik Quraisy, apakah kalian menganggap bahwa orang-orang yang menyediakan air minum bagi jamaah haji dan mengurus Masjidil Haram itu sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad guna membela Islam? Mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang berbuat syirik. Ayat berikutnya yang ke-20, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah." Jawabannya apa? Allah memberikan langsung jawaban bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad guna membela Islam dengan harta dan jiwa mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berhijrah dan berjihad. Mereka itulah orang-orang yang selamat dari siksa neraka. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa tingkatan amal bagi orang-orang beriman itu sangat banyak sekali dan beragam, dan semuanya diterima di sisinya dengan syarat ikhlas dan mengikuti contoh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat bahwa amal-amal itu bertingkat-tingkat dan Allah memberikan balasan sesuai dengan tingkat amalannya itu. Ternyata di sini kita memahami bahwa Allah sangat memuliakan derajat orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mereka, tetapi siapapun yang tidak dapat berjihad tetapi mereka membantu dengan harta bendanya di belakang layar. Mereka membantu makanan, pakaian, obat-obatan, pemikiran, doa bahkan. Mudah-mudahan orang yang membantu ini termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan orang untuk berangkat berperang, barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan, makanan, minuman dan sebagainya untuk orang-orang yang membela Islam, faqad ghaza, maka dia termasuk orang yang sudah berperang. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat yang ke-21, ganjaran bagi orang-orang yang berjihad ini, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan rahmat dan keridhaannya serta menyediakan surga-surga bagi mereka. Di surga ada kenikmatan yang abadi, khalidina fiha,
Innallaha indahu ajrun 'adzim. Penghuni surga itu kekal di dalamnya untuk selamanya. Sesungguhnya Allah memiliki pahala yang sangat besar bagi penghuni surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sudah final. Keriduan Allah yang mengantarkan seseorang yang berjihad itu mendapatkan surganya, inilah idaman bagi setiap orang yang berakal, orang yang imannya bersih, hatinya bersih, pemahamannya bersih. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kalau di Indonesia ini aman, tentram, jangan mengira bahwa jihad itu sudah berakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah." Memperjuangkan Islam, jihad untuk memperjuangkan Islam itu terus bergulir. Dari waktu ke waktu, dari daerah ke daerah, dari benua ke benua sampai datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita termasuk penghujung daripada akhir zaman. Dan dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan bahwa akan berkecamuk peperangan demi peperangan yang semuanya kemudian mengarah ke negeri Syam. Allahu Akbar walillahilhamd. Syria, ketika kita berbicara negeri Syria atau negeri Syam, itu kita tidak hanya tertuju pikiran kita kepada Syria saja, karena yang disebut dengan Syam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah empat negara. Syria itu sendiri, ibu kotanya Damaskus, kemudian Yordania juga termasuk Syam, ibu kotanya Aman, kemudian Lebanon. Ya. Kemudian yang keempat adalah Palestina, termasuk di dalamnya negara Yahudi, itu adalah bagian daripada Syam. Yang dulunya kaum Yahudi tidak berada di situ, mereka berada di Turki, ya, Romawi. Yang sekarang ini Turki, Istanbul ataupun Ankara, itu dulu menjadi pusat daripada tiga agama. Agama Nasrani, agama Yahudi, dan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam kaitan ini saya ingin ingatkan diri saya sendiri kepada kita semuanya, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan problematika umat Islam, penderitaan umat Islam, maka dia tidak termasuk daripada golongan umat Islam itu sendiri. Ya betul, kita peduli dengan keluarga kita, kita peduli dengan negara kita. Tetapi ingat bahwa kalau umat Islam itu bersaudara, di mana ada negara, di mana umat Islam itu sangat sengsara kehidupannya, maka tentu kita tidak boleh memejamkan mata. Kita terikat oleh saudara iman. Maka innamal mu'minuna ikhwah, itulah sungguhnya orang beriman itu bersaudara, itulah diikat oleh keimanan inilah. Maka kita ikut tergerak hati kita untuk memberikan sumbangsih. Ya, mudah-mudahan dengan sumbangsih itulah yang akan membawa keselamatan kita untuk masa depan kita, bukan hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat kelak nanti, dari alam barzah, alam kubur sampai berikutnya yang tidak terbatas waktunya, bukan hanya ribuan tahun, kita tidak tahu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini saya ingin mengajak para jamaah untuk mengingat kembali tentang keutamaan bumi Syam. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi dan rasul. Tetapi yang tercantum di dalam Al-Qur'an itu hanya 25 nabi ataupun rasul. Rata-rata mereka tinggalnya di bumi Syam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang tinggal di bumi Syam itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki keutamaan. Kenapa? Karena disitulah kehidupan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan tugas
menyampaikan risalah Islam ini. Ya. Jadi yang pertama, keutamaan negeri Syam dalam hadis sahih. Yang pertama, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Syam adalah negeri para nabi dan para rasul. Kalau bapak-bapak sudah pernah menginjakkan kaki di negara Syam, apakah di Yordania, apakah di Syria, apakah di Lebanon, ada satu kesan tersendiri. Maka tidak heran kalau orang-orang yang berangkat haji ataupun umrah kepengen mereka melewatkan hari-harinya itu melewati Yordania ataupun Syria dulu. Ya, sekarang ini sedang terjadi persoalan besar di Syria, pembantaian umat Islam, maka sulit orang masuk di sana. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa ada kesan tersendiri. Kalau kita sampai di Turki atau sampai di Irak ataupun sampai di negara lain, kita merasakan kesan tersendiri. Tetapi ketika kita masuk di Nasab, ada perasaan yang berbeda. Ada satu kenyamanan. Ya, Masrul Muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran disebutkan wattini wazaitun, demi buah ti dan zaitun. Itu adanya di mana? Itu adanya di Syam. Rata-rata pohon-pohon yang di Indonesia itu adalah pohon zaitun, pohon ti dan zaitun. Ya, terkesan indah. Indonesia juga indah. Orang Arab mengatakan Indonesia sangat indah sekali. Tetapi keindahan yang kita lihat di Indonesia dengan keindahan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang keberkahan bumi Syam itu berbeda. Ya, itu yang pertama. Kenapa disebut bahwa negeri Syam itu adalah negara yang penuh barokah? Karena di sanalah nabi-nabi dan rasul hidup untuk menyampaikan risalah Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah penduduk Syam senantiasa berada di atas al-haq yang dominan hingga datangnya hari kiamat. 50 tahun Presiden Hafiz Assad, kemudian digantikan oleh anaknya Bashar Assad, sehingga banyak orang-orang Suriah sekarang ini tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka baru menggunakan kerudung itu baru 2 tahun ketika revolusi ataupun kebangkitan Islam di sana. Sebelum-sebelumnya mereka dilarang keras untuk bagi perempuan untuk memakai jilbab. Ya. Akan tetapi karena Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa penduduk Syam ini bagaimanapun problematika yang dihadapi, Islam ditumpas di sana, tetapi ada benih-benih keimanan yang terjaga. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, akan senantiasa ada ta'ifah, ada satu golongan daripada umatku yang terus mereka membawa Islam, zahirina al-haq, terus menyuarakan kebenaran Islam ini. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum ila qiyamis sa'ah. Mereka tidak peduli dengan ujian dan cobaan yang menimpa mereka, hinaan cacian kepada mereka sampai datangnya hari kiamat. Para sahabat mengatakan dia ada di Syam, dia ada di Syam, apakah itu di Syria, apakah itu di Yordania, apakah di Lebanon, atau ada di Palestina. Oleh karena itu semua pusat perhatian dunia ada di Syam, ada di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain disebutkan kalau sekiranya penduduk Syam itu baik, maka akan baik semua manusia di belahan bumi ini. Tetapi kalau sekiranya mereka itu rusak, maka semuanya akan rusak. Memang terbukti ketika penduduk Syam mereka jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, itu pengaruhnya, riaknya kepada Indonesia, riaknya kepada Eropa, riaknya kepada Uni Soviet, riaknya kepada Cina seluruhnya. Ya. Ketika keislaman lemah di bumi Syam itu, maka akan melemahkan kehidupan Islam di luar bumi Syam itu sendiri. Tetapi ketika mereka sekarang ini mulai bangkit kembali, kembali kepada Allah, kepada Islam itu sendiri, maka umat Islam pun mulai kembali. Jadi seperti itu. Ternyata di dunia ini ada porosnya, Pak. Porosnya itu di Syam itu. Oleh karena itu kalau kita ini, ya,
tidak tergerak hati kita untuk membantu mereka, maka kita bukan termasuk orang yang terbaik. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala akan menyedot, menarik orang-orang yang terbaik di permukaan bumi ini untuk datang ke bumi Syam, ikut bersama-sama dengan penduduk tempatan untuk membela Islam, untuk memperjuangkan Islam ini. Jadi kalau kita tidak ada perhatian sama sekali, maka dalam kriteria ini kita tidak termasuk golongan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta barakah untuk negeri Syam, dan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar penduduknya dihindarkan daripada keburukan dan musibah. Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah kota Syam kami, juga berkahilah kota Yaman kami. Para sahabat bertanya, wa fi Najdina? Apakah di negeri Najd juga ya Rasulullah keberkahan Allah itu ada? Apa jawaban Rasulullah? Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, turunkan keberkahan di negeri Syam kami ya Allah, juga di negeri Yaman. Para sahabat yang ada di situ bertanya, apakah juga di negeri Najd? Ya Rasulullah, dijawab lagi sampai tiga kali keberkahan itu ada di negeri Syam dan di negeri Yaman, tidak di Najd. Najd dalam hadis itu artinya bukan Najd Saudi Arabia, tapi Najd itu adalah Irak. Jadi keberkahan itu ada di Syam dan Yaman, tidak di tempat yang lain. Irak tidak di dalam. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Irak tempat turunnya fitnah, zilzal, goncangan, dajjal, ya, nanti akan berada di sana, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal fitan qala minha yakhruj qarnu syaitan, akan keluar tanduk syaitan. Di mana? Di Najd, itu di Irak. Oleh karena itu, kalau kita pernah bergaul dengan masyarakat Arab secara menyeluruh, kita akan bisa membeda-bedakan, ini orang Arab Saudi karakternya seperti ini orang Mesir seperti ini, nanti ini orang Yordania seperti ini. Ternyata orang-orang Syam ini berbeda, Arab juga, keras kepala juga, tetapi mereka ada kelembutan, mereka ada kasih sayang. Saya ingin melihat secara langsung, memberikan bantuan kepada masyarakat bumi Syam. Saya ingin tahu, saya tidak mau dengar dari media yang ada, media mengatakan begini. Saya ingin tahu sendiri. Saya datang masuk Turki, saya pelajari coba adat istiadatnya, kemudian saya masuk Syria. Subhanallah, beda sekali antara karakter orang Syria ini dengan karakter Pakistan, dengan karakter Afghanistan, dengan karakter Bangladesh, dengan karakter orang-orang Yunani. Jadi kita, subhanallah, ternyata luar biasa. Orang Syria memiliki kelembutan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka ditindas selama 50 tahun, banyak perempuannya yang merokok, yang tidak pakai kerudung sebelumnya, tidak sholat, subhanallah. Tetapi batasnya itu dibedakan dengan kerusakan di tempat yang lain berbeda. Ketika ada thawra Islamiyah, kebangkitan Islam sekarang ini, ada pergolakan di Syria menghadapi kezaliman pemerintah, cepat sekali perubahannya, sangat cepat sekali. Allahu akbar walillahilham. Dan kita tidak tahu pergolakan yang ada sekarang ini pergolakan terus, tidak akan berakhir. Dan kemungkinan, dan para ulama mereka memprediksi sampai datangnya Imam Al-Mahdi, sampai datangnya Nabi Isa yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai nabi, ya, yang akan membunuh Dajjal, dan sampai tegaknya Islam, kemudian itu adanya di sana. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, takunu nubuwwatu fikum masyaallah takun, akan berlaku pemerintah kenabian, kehidupan kenabian di zaman kalian sampai batas waktu yang dikenai oleh Allah.
Kemudian summa takunul khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah periode kenabian ini masuk kepada periode khilafah ar-rasyidin. Setelah berlalu 32 tahun kemudian masuk kepada periode mulkan adzan, kerajaan yang menggigit. Berakhir sekarang ini mulkan jabariyah, kerajaan yang memaksa, diktator. Ini sekarang sudah mulai berakhir, ya, dengan berakhirnya khilafah Utsmaniyah di Turki, ya, berakhir. Sekarang ini kita akan menyongsong summa takunu al-khilaf ala minhajin nubuwah summa sakat, dan kemudian berakhir nanti dengan pemerintahan khilafah Islamiyah sesuai dengan manhaj nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berlaku itu, kemudian beliau berhenti. Masuk Rasulullah, di mana tempatnya? Nanti di sana semuanya, bukan di Indonesia. Adanya itu di bumi Syam. Tidak berarti bahwa di Indonesia kita diam, tidak. Kita mengamalkan Islam. Kalau kita betul-betul menjadi prajurit, menjadi mujahid-mujahid Allah Subhanahu wa taala, maka akan orang-orang yang terbaik daripada bumi Indonesia ini akan bergabung dengan saudara-saudara mereka yang ada di bumi Syam. Karena Rasulullah SAW telah memberikan nubuahnya bahwa di akhir zaman nanti akan ada 5 pasukan. Pasukan daripada Khurasan, panji hitam dari Khurasan. Kemudian panji hitam daripada Irak, yang kedua. Yang ketiga adalah panji hitam daripada Syam, yang keempat adalah panji hitam daripada Yaman. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan masih ada 2 pasukan lagi di luar daripada itu yang mereka akan bergabung. Apakah itu Eropa dengan Asia? Nah, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa yang 2 itu yang tidak disebutkan itu termasuk orang-orang yang terbaik. Apakah dari Indonesia, dari Filipina, dari Thailand, dari Malaysia, dari Amerika, dari Australia, dari mana-mana saja mereka akan bergabung di situ. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah, kesimpulannya bahwa hidup ini adalah ibadah dan perjuangan. Orang yang hidup tanpa ibadah maka sia-sia hidupnya. Orang yang hidup tanpa perjuangan maka hasilnya adalah penyesalan. Oleh karena itu, mari kita hidup, isi kehidupan kita agar sesuai bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ibadah dan perjuangan untuk membela diri kita, membela masyarakat dan negara kita, dan membela umat Islam semuanya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Demikian Bapak saudara-saudara, saya persilakan Bapak-bapak yang ingin menambahkan daripada keterangan yang perlu ditambahkan tadi, monggo silakan yang ada mau bertanya dipersilakan kalau ada. Jazakumullah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iblis itu dedengkotnya daripada syaitan. Ya. Istilahnya yang tertua. Ya, di dalamnya ada ifrit dan sebagainya. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita harus membedakan antara jin, antara iblis dengan syaitan. Ya. Kalau iblis ini ada wujudnya, syaitan, jin itu ada wujudnya. Ya. Tetapi syaitan tidak ada wujudnya, karena syaitan itu berupa sifat. Sifat yang buruk pada jin, ya, sifat yang buruk pada jin itu yang disebut dengan jin yang durhaka ataupun jin kafir dan sebagainya.
Karena jin itu ada yang muslim, ya, ada jin muslim, ada jin kafir, ya. Sedangkan syaitan itu adalah sifat yang melekat. Kita ini bisa menjadi syaitan kalau kita punya tindak tanduk, amal perbuatan yang bejat, yang merusak, mempengaruhi orang untuk membuat kerusakan, maka kita boleh disebutkan syaitan manusia. Ada juga syaitan jin. Nah, syaitan jin ini kalau ada yang kesurupan dan sebagainya, ya, dan itu ada yang datang, ada yang dikirim dan sebagainya. Nah, seperti itu. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Jin maupun iblis. Iya. 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 Saya keliru memahami. Tadi sebut sama saya, jin apakah ini iblis atau bermaksud itu tetap beriman kepada Allah, karena dia melanggar perintah dan tidak ingin untuk menggoda manusia, tapi tidak beriman. Dan kalau saya bilang tidak beriman, maka saya salah memahami. Jadi begini, Pak, ya. Jin, manusia, ini semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus memahami dulu. Ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ya. Kalau yang tidak beriman, maka dia termasuk orang kafir, dia termasuk orang ateis, ya. Seperti itu. Seluruh manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada termasuk umat Nabi Muhammad. Jangan mengira orang Nasrani itu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka hidup sesudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Tetapi umat Nabi Muhammad itu terbagi dua. Bagi mereka yang tetap kafir, menolak dan tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka umat Nabi Muhammad yang kafir. Kan begitu. Sedangkan yang mereka menerima dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, mereka adalah umat Nabi Muhammad yang beriman. Nah, seperti itu. Memang benar. Jin dia bukan tidak beriman dalam arti kata tidak mengakui adanya Allah. Dia mengakui adanya Allah, ya. Dalam arti kata dia mengakui, tapi dia tidak beriman untuk menjalankan, tidak taat kepada perintah-perintah. Itu yang menjadi hanya istilah saja. Dia mengakui adanya Allah. Allah pencipta langit dan bumi, dia yakin, ya. Tetapi dia tidak mematuhi. Akan sehingga kesombongan inilah yang membuat dia itu keluar daripada surga. Saya belum begitu jelas, Pak, pertanyaan yang kedua. Tadi kalau masalah orang saya yang buat sampaikan di rumah yang langsung sampaikan kepada penerima yang berdasar. Apakah ini satu contoh juga rumah yang langsung kepada penerima tidak berada di rumah? Ya, masuk muslimin rahimahullah. Kalau Al-Quran ini kan sudah jelas firman Allah, ya, ini firman Allah, tetapi melalui malaikat Jibril kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah sebuah hadis yang kedudukannya di atas daripada hadis-hadis yang termaktub dalam kutubus sittah. Ya. Ini kedudukannya lebih tinggi. Nah, dia itulah, ya. Dia itu ucapannya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ucapannya Rasulullah, bukan firman Allah. Tetapi kualitas bobotnya itu di bawah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah namanya hadis kursi. Dia tidak langsung. Maksudnya dia langsung. Kalau yang Al-Qur'an itu melalui malaikat Jibril dengan proses, ya, turunnya dan sebagainya baru sampai kepada Rasulullah, tapi kalau hadis kursi
langsung pernah. Langsung ini ucapan Rasulullah SAW sendiri, ya. Nah. Seperti itu, Pak. Untuk hadis qudsi. Ya, nanti bisa waktu, ya. Saya mohon maaf, ini waktu kita sudah habis. Insyaallah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dalam kajian berikutnya, ya. Yang jelas adalah bahwa yang menjadi kesimpulan kita tadi sudah disebutkan kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa kemuliaan kita hanya dengan Islam. Keselamatan kita, kebahagiaan kita hanya dengan Islam. Apakah dia orang kaya, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, apakah dia hanya pedagang asongan. Semua manusia-manusia yang memiliki profesi yang berbeda-beda ini, semuanya mereka akan berbahagia hanya dengan Islam, dengan mengimani dan melaksanakan meyakininya. Akan tetapi akan terjadi ketidakbahagiaan, kekacauan, kebingungan, ya, dan kehidupan-kehidupan yang melanda, ya, yang jauh daripada itu semuanya kalau kita ini meninggalkan Islam. Itu intinya di situ, ya. Wa idza taraka qaumun al-jihada illa dhallu. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika satu kaum umat Islam ini mereka tidak lagi memegang Islam sebagai agamanya, mereka bahkan meninggalkan perjuangan, maka sudah pasti mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan kita sekarang, lemahnya kita dalam semua aspek kita. Kita ini jauh daripada memahami dan mengamalkan Islam itu sendiri. Kita memahami Islam ini sesuai dengan otak kita sendiri. Bukan apa yang dimaui oleh Nabi Muhammad SAW dan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memisahkan dunia dengan akhirat. Ini persoalan problematika yang kita yang terbesar ini. Padahal tidak ada pemisahan dengan amal-amal dunia dengan amal-amal akhirat. Ya. Kita mau keluar rumah, mau bekerja, apa niatnya? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku keluar rumah dengan menyerahkan diriku kepada Engkau. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali daripada Engkau. Keselamatan. Jadi orang bekerja, sebelum bekerja dan sebagainya, dia berdoa, ya. Maka pekerjaan dunia tetapi memiliki nilai amal ibadah. Ini yang menjadi persoalan kita. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jazakumullah khairan jazak. Ini kita belum bacakan semua, tetapi itunya waktu sudah habis. Dan mudah-mudahan Allah memberikan penyegaran, pemahaman, pencerahan buat kita semuanya. Maka untuk supaya majlis kita tidak termasuk majlis yang sia-sia, yang tidak ada pahalanya sama sekali, ya, maka marilah kita berdoa dengan penutup doa kafaratul majlis, penutup majlis, ya, mengampunkan kelalaian kita dan Allah memberikan kebaikan di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jazakumullah khairul jazaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.